Tak handsome tak apa, janji kaya. Terima kasih kepada Ustaz Amilah. Kita rasa seronok 12 hari kat sini. Okay, insyaAllah ini ada pergerakan balik Datuk Dr. Nazrihan, insyaAllah bersama dengan Ustaz Ishak yang akan balik juga ke Malaysia. Kita ada 3 GMC, 2 GMC, 2 GMC bersama dengan 1 IS. Okay, so ini adalah sahabat-sahabat kita. Allahu Akbar. Ini 2 orang pemandu kita yang baik. InsyaAllah kita akan bergerak ke airport Jeddah pada jam 3 pagi. Okay mak, ini kereta kita, kereta mak depan. Kereta mak depan sana. Nanti Arabiah ni masuk sini. So Haziq dengan Syah pun sana sekali depan. 4 orang. Okay, masuk mak dulu. Aziz dengan Syah masuk dulu. Apa ambil air minum. Okay, Datuk sini Datuk kereta Datuk, Aikal dan juga Datin. Kita buat YouTube sikit perjalanan balik. Baik. Kenang-kenangan. InsyaAllah nanti kita tengok balik. Okay. Okay, beg-beg kecil Aikal boleh letak belakang. Nanti mak punya wheelchair pun kita letak sini lah. Ada kosong lagi. Okay, so jemaah kali ni mereka menetap di Sofa Royal Orchid dekat sahaja dengan Masjidil Haram. So dah sekarang pukul 3.30 pagi. Orang dah berebut-rebut untuk ke masjid untuk solat subuh selepas azan pertama. Okay, Ustaz Ishak boleh jalan? So nanti kita jumpa kat airport Ustaz apa-apa nanti calling-calling Okay. So beg semua dah masuk. Ni nanti Ustaz Ishak, nanti kejap lagi saya kenalan. Dia balik sekali satu kereta. Okay, so tu apa-apa nanti kita keep WhatsApp Alright, kita jalan sekali. Okay. Boleh mak, perlahan-lahan bah. Okay, abang masuk sana. Okay. Alright, so Datin, dia terkejut lah pagi-pagi ni Datin Mengantuk. Tak apa, nanti insyaAllah kita jumpa dekat airport. Okay Datuk. Alhamdulillah, kita bersama dengan sahabat kita Kasar. Alhamdulillah. Alhamdulillah, insyaAllah. Jadi kita bakal meninggalkan kota Mekah. Jadi tengoklah buat kali terakhir ni Kita tak tahu sama ada lagi kita datang ataupun tak ke Mekah ni Baru lepas azan pertama orang berpusu-pusu nak meninggalkan hotel untuk menuju ke masjid menunaikan solat subuh. InsyaAllah. Okay, jadi untuk balik ke Malaysia sekarang, tak perlu lagi kita nak PCR test, semua dah tak perlu. Cuma kita kena isi borang traveller dekat dalam MySejahtera Isi terklik traveller, ada lambang gambar warna merah punya beg tu. And then isi form travel tu lah. Dia akan minta apa semua. Kita isi dan dia akan keluar traveller's card macam ni Traveller card. Jadi tunjukkan nanti di airport ketika check-in. Dan kadang-kadang di Malaysia juga, di pintu masuk mereka akan minta, insyaAllah. Dek, ni insyaAllah kita akan meninggalkan Mekah dalam kita akan bergerak hari ini dengan 2 kenderaan GMC dan juga 1 IS, insyaAllah kita bergerak daripada Mekah jam 3 pagi dan flight pada pagi ini pada jam 10.30 pagi insyaAllah, dan akan sampai di Malaysia pada jam 12.30 malam 9 hari bulan Jadi sekarang dengan berita-berita yang kawan-kawan yang baru saja balik, dia orang kata tak berapa ketat sangatlah sekarang. Kalau itu hari, kalau kita balik itu hari, dengan kena bagi PCR test, dekat airport pun kena swab test lagi apa semua, macam-macam. InsyaAllah kejap je sekarang ni, macam biasa je lah. Alhamdulillah, lebih kurang dalam sejam-sejam lebih, kita dah terima di airport Jeddah. Ni airport Jeddah yang baru lah. Okay. So insyaAllah tak lama lagi kita akan sampai di airport. So sebelum sampai di airport nanti, pastikan barang-barang kita bag-bag kita semua dah turun tak ada lagi, double check bawah-bawah kerusi ke apa, takut ada barang-barang jatuh, handphone apa semua, sangat penting insyaAllah. Di airport ni dia bergabung dengan stesen kereta api laju. Jadi kalau naik kereta api laju, berhenti di Jeddah pun akan berhenti di stesen yang samalah. Sebelah sini kereta api laju, sebelah sini airport. Jadi kalau stesen Jeddah KAIA, dia bukan stesen Jeddah, stesen KAIA, King Abdul Aziz International Airport, di sini stesen kereta api laju dia. Kalau Jeddah di Husainiyah sana.
Senia ke Jaafar Yaram Mall, lebih kurang macam itulah tempat dia. InsyaAllah kita dah sampai. So nanti turun, cari dulu troli. Haziq boleh cari troli ke apa ke, untuk kita buh beg kita atas troli lah, InsyaAllah. Okey, alhamdulillah kita telah pun sampai di Airport Jeddah. Dua JMC telah selamat mendarat di Airport Jeddah. Semua beg telah kita turunkan. Jadi jom kita bergerak masuk. Push min Hena? Hena wala Hena? Push. Jua. Hena, Hena kuis. Ha, okey, okey. Jadi semua dah. Mak pun macam terkejut aja pagi-pagi ni ya. Kena. Haziq okey. Syah macam tak sihat. Tak apa, sampai dekat rumah nanti relax, okey? So yang ni nanti kita kena ni, kena wrapping, okey. So sekarang kita nak pergi wrapping bag. Cari dia kata dekat pintu C. Dekat pintu C ada wrapping bag. Di manakah dia? Kita cari sekejap. Kena wrapping lah dulu benda ni. So insyaAllah bag-bag pun kita dah check in kan, untuk grup Datuk Dr. Nazrihan ni. Jadi insyaAllah lepas saja check in bag, kita akan boleh masuk ke dalam lah, InsyaAllah. Okey tuan-tuan, selalu kita dengar kan suara je dekat dalam radio. Inilah dia Datuk Dr. Nazrihan dengan Datin Hasmawati. InsyaAllah dah bersama dengan saya lebih kurang dalam 11 hari kot. Fly sama-sama daripada KL lah itu. So hari ni saya nak hantar mereka balik. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi. Jadi mungkin mungkin follower-follower tu dia nak dengar suara real Datuk kan. Selalu dengar kat radio kan. Tengok YouTube, tengok Facebook. Ni kita dengar suara Datuk betul-betul. Jamil, Lakina, Rani. Tak handsome tak apa, janji kaya. Masih pada okay. Ustaz Amilah, kita rasa seronok 12 hari kat sini. Dan alhamdulillah hari ni balik dapatlah jernihkan wajah ni kan, dapat perspektif baru, tasawur baru. Alhamdulillah. Allah, ni tarbiyah paling bagus Ustaz kat sini. Alhamdulillah. Ustaz Bismi Amir memang the best. Dia rockers kan, dan tak boring lah dia punya guideline dia. Aduh. Kan, itu yang paling best lah, dan kita rasa macam part of our family kan. Alhamdulillah. Cuma tak sedar lah, cuba-cuba lah dah nak habis dah, insyaAllah. Kan. Okay. Inilah mak saya di sini ni. Allah, kenang-kenangan ni mak ya. Nanti mak tengok balik video nanti mak ya. kita simpan nanti insyaAllah, nanti mak boleh tengok balik. So macam mana kenangan mak di umrah ni, macam mana mak sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seronok. Seronok ya. Dapat pula yang ustaz yang bagus. Alhamdulillah. So nanti nak datang lagi tak dengan Bismi ni? InsyaAllah. InsyaAllah. Ada rezeki datang lagi. Panjang umur, sihat tubuh badan. Mak datang lagi. Datang lagi. InsyaAllah. InsyaAllah. Aikal lah ni, nanti ustaz rindulah dekat Aikal ni. Aikal nanti subscribe, okey? Subscribe, okey? Subscribe apa? Subscribe lah YouTube, ustaz, apa semua nanti, Facebook. Haziq. Okey, sama Datin. So, jumpa lagi. Nanti air datang, mesti masak-masak, ya? Ya. Baik, korang berdua. Inilah talent, ustaz. Jangan terasa hati, jangan marah-marah dengan ustaz semua, ya? InsyaAllah, nanti kita lepak-lepak lagi. InsyaAllah. Kita lepak lagi. Aikal, mama. Lepas dia lah. Inilah manja seorang ni. Okey, bye-bye. Tak ada apa barang tinggal. Bawa je, selagi dia tak suruh keluar, bawa. Ha. Apa ni tu? Ustaz ni. Ah, tak apa-apa, ustaz nak keluar sana nanti dah. Ustaz tak ikut masuk. Ya, macam ni lah kadang tak lepas ke apa ke. Sekejap je, hari ni pergi Madinah, besok pergi Mekah balik dah. Bawa ke Mekah pula. So, pasport semua ada, get ready masing-masing ya. Pasport, boarding pass, pegang. InsyaAllah tak ada. Selalunya Saudi, okey. Asia delay 12 jam. Oh. Okey, insyaAllah, insyaAllah. Next time, next trip, okey. So, dekat dalam boleh makan, solat, relax semua, okey. Ada tanda semua ada. Okey, Assalamualaikum. Bye-bye. Okey, sama. Bye-bye. Okey, selepas saya dah hantar diorang semua tadi masuk ke dalam, okey. Jadi itulah kerja saya, tak balik ke Malaysia. Jadi bila kita tengok orang Malaysia dah balik kan, dia jadi rasa macam sedih lah. Tapi nak buat macam mana, dah rezeki kita dekat sini, di Arab Saudi kan. So macam saya tadi dah lepas hantar mereka semua, saya perlu pula bergerak ke Madinah. Bergerak ke Madinah. Jadi saya milih naik train, sebab tak larat dah nak naik teksi ke apa kan. Jadi saya kena terus shoot ke Madinah.
by train lah. So dalam 2 jam saja. Sebab apa? Sebab train station di Jeddah Airport ni dia connect dengan airport. Okay, jadi sangat senang. Cuma jangan tersalah beli. Macam saya pernah terkena, walaupun saya daripada Jeddah, dia bukan beli stesen Jeddah. Kita kena beli stesen KAIA, King Abdul Aziz International Airport. Kalau kita beli stesen Jeddah punya, dia dekat tempat yang jauh. Kita perlu naik teksi pula lebih kurang dalam setengah jam untuk sampai ke stesen di sana, okey? Kerja di sini tuan-tuan kan, lari sana, lari sini ya. Habis kerja di Mekah, lari ke Jeddah. Habis kerja di Jeddah, lari ke Madinah pula kan. Alhamdulillah sekarang ini dah ada teknologi baru, dah ada kereta api laju kan. Dengan 2 jam sahaja kita dah boleh sampai ke Madinah ataupun ke Mekah kan. Cuma kita kena tengok sama ada kita punya penggunaan kereta api ni sesuai ataupun tak sesuai dengan kita dan juga keluarga kita lah ya. Kalau kata kita naik datang sini dengan family yang ada wheelchair dan sebagainya, saya rasa tak berapa sesuai sebab kita nak kena naik teksi daripada hotel ke stesen, lepas tu turun naik kereta api, and then sampai di destinasi nanti kita nak kena ambil teksi yang lain untuk ke hotel 2, 3, 4 kali juga kita nak ber alih-alih tempat kenderaan dan sebagainya kan. So tengoklah, kalau rasa macam seorang, dua orang dan semua orang muda-muda, saya rasa sesuai jugalah ya untuk merasa sekali, walaupun sekali okey lah. Okay, sampai pun coach saya yang hujung-hujung ni coach 12 seat number 349. So kita tengoklah nanti, okey. So inilah rupa dalam dia. Alhamdulillah, selepas 2 jam perjalanan sampailah di Madinah. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Jadi insyaAllah bertemu lagi di episod akan datang. Jangan lupa subscribe, like dan juga komen video-video abang. Okay, untuk abang sentiasa buat video-video di Madinah dan juga Mekah ni insyaAllah. So jom kita jumpa Nabi. Assalamualaikum.